Memasuki musim 2024-2025, Manchester United nampak tidak ingin membuang-buang waktu pada jendela transfer kali ini. Tidak seperti biasanya, jajaran manajemen terkesan lumayan sibuk dalam hal urusan transfer pemain. Kondisi ini sebenarnya wajar mengingat klub memang berencana melakukan perombakan untuk sebagian besar pemain yang tersedia di klub saat ini. Bahkan menurut beberapa sumber media yang beredar, setidaknya ada 7 pemain yang kemungkinan akan dilepas sebelum bursa transfer resmi ditutup. Penasaran? Jadi siapa saja ketujuh pemain yang terancam di depak tersebut? Simak ulasannya sebagai berikut. Bukan rahasia lagi jika Victor Lindelof menjadi pemain MU pertama yang akan terdampak dari restrukturisasi klub musim ini. Bahkan rumor tersebut sudah santer terdengar sejak awal tahun lalu. Selain karena faktor usia, gaya bermain yang ditampilkan Lindelof dianggap tidak sesuai dengan skema permainan yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag. Lindelof sendiri sejatinya bukanlah pemain yang menjadi pilihan utama klub sejak beberapa tahun terakhir. Hal itu lantaran sang pemain dianggap sudah berada di penghujung karirnya. Oleh sebab itulah namanya berada di urutan teratas daftar pemain yang akan dilepas klub musim ini. Selanjutnya ada sesama pemain bertahan lainnya, yaitu Harry Maguire. Bek tengah timnas Inggris itu besar kemungkinan juga akan dilepas klub di musim panas ini. Maguire sebenarnya tampil tidak begitu buruk hingga saat ini. Bahkan di tahun lalu dirinya berhasil menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dirinya beberapa kali mampu berkontribusi, baik di Liga maupun saat tim berhasil menjuarai Piala FA. Lantas, mengapa klub berencana melepas dirinya? Tidak lain alasannya karena faktor finansial. Seperti diketahui, United membutuhkan tambahan dana yang tidak sedikit guna melancarkan proses perombakan klub ke depannya. Maguire yang dinilai masih memiliki nilai jual cukup tinggi, dianggap bisa memberikan keuntungan bagi tim dan membantu proses pembangunan ulang klub saat ini. Masih dari lini belakang, pemain selanjutnya yang berpeluang akan dijual klub adalah Aaron Wan-Bissaka. Bek kanan yang bergabung sejak 2019 itu dianggap tidak bisa menunjukkan performa terbaiknya di lapangan. Wan-Bissaka juga seringkali berkutat dengan cedera yang mengharuskan dirinya absen membela Setan Merah. Meski dari sisi bertahan sang pemain terbilang cukup bagus, namun dirinya cukup kesulitan di saat tim melakukan transisi menyerang. Dibandingkan dengan Luke Shaw, sisi kanan menjadi titik terlemah klub ketika melakukan proses serangan. Tidak heran jika Erik ten Hag berencana melepas sang pemain dan kembali merekrut bek kanan baru yang lebih baik. Beralih ke lini tengah United, di mana nama Christian Eriksen juga berada dalam daftar pemain yang berpotensi dilepas klub di musim ini. Pemain yang kontraknya berakhir musim depan ini mau tidak mau harus dilepas supaya klub mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Di satu sisi, pelatih nampak tidak bisa menaruh ekspektasi berlebih mengingat usia sang pemain yang bisa dibilang tidak muda lagi. Di musim lalu misalnya, Eriksen hanya mampu tampil sebanyak 22 kali dan menyumbangkan 2 assist saja sepanjang liga. Hal ini jelas menjadi pertimbangan serius bagi pelatih di dalam menentukan masa depan baik pemain maupun klub. Selain Eriksen, pemain jangkar Casemiro juga masuk dalam rencana perombakan besar-besaran klub di bawah Ineos. Tawaran besar dari klub Liga Saudi menjadi pertimbangan klub melepas dirinya. Seperti kita tahu, beberapa tim asal Timur Tengah kerap dikaitkan dengan pemilik 4 gelar Liga Champions itu. Bahkan kabarnya Al Nassr siap menggelontorkan dana yang tidak sedikit demi bisa memboyongnya dari Old Trafford. Meski secara langsung Casemiro menegaskan keinginan dirinya untuk bertahan, namun di lain sisi klub juga perlu memperhatikan kondisi finansial mereka saat ini. Apalagi Casemiro memiliki nilai gaji yang tidak sedikit dan cukup membebani keuangan klub ke depannya. Berikutnya ada Scott McTominay yang kemungkinan akan dilepas sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Meski pada wawancara terbaru Ten Hag membantah soal hal itu, namun pihak klub sendiri masih membuka peluang untuk melepas pemainnya itu. Sama halnya dengan Maguire, Scott McTominay dianggap masih memiliki nilai jual lumayan tinggi. Angka sebesar 40 juta euro dianggap bisa membantu klub untuk mendatangkan pemain yang menjadi incaran di musim ini. West Ham disebut menjadi tim yang tertarik dengan gelandang asal Skotlandia itu. Bahkan tawaran pertama sudah muncul sejak awal tahun kemarin. Meski sudah kembali bergabung pada sesi latihan, nama Jadon Sancho dipercaya masih masuk dalam daftar pemain yang dilepas klub musim ini. Sancho baru saja kembali dari masa peminjaman, usai Dortmund memilih tidak akan mempermanenkan winger 24 tahun tersebut.
Menurut kabar terbaru yang disampaikan Fabrizio Romano, raksasa Prancis PSG dilaporkan menjadi tim yang menaruh minatnya kepada sang pemain. Berkaca dari tahun lalu di mana hubungannya dengan pelatih Erik ten Hag memanas, bukan tidak mungkin hal serupa juga terjadi di musim ini. Oleh karena itu, peluang Jadon Sancho bertahan di Manchester United semakin menipis. Itulah rangkuman mengenai para pemain yang berpeluang dilepas klub musim ini. Jangan lupa like dan bagikan video ini agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Manchester United.